Pemirsa, komplotan pencuri di mobil yang terparkir di Kabupaten Cianjur terekam kamera pengawas CCTV. Para pelaku memanfaatkan kelalaian pemilik mobil saat parkir. Dalam hitungan detik, uang belasan juta di dalam mobil raib digasak pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas dari bengkel ban saat para pelaku mulai menjalankan aksinya yang sudah mengincar korban saat akan mengganti ban di salah satu bengkel ban di Jalan Raya Rancagoong, Kabupaten Cianjur pada Rabu sore kemarin. Sebelumnya, pelaku berjumlah dua orang ini menggunakan sepeda motor, mengintai korbannya yang mulai masuk ke bengkel ban tanpa mengunci pintu mobil. Salah seorang pelaku kemudian turun dan mulai mendekati mobil korban. Dalam hitungan detik, pelaku kemudian berhasil menggondol tas yang berisi uang sejumlah 15 juta rupiah. Menurut montir bengkel ban, awalnya sudah curiga dengan keberadaan para pelaku yang mondar-mandir saat mobil korban mulai masuk ke bengkel ban. Namun setelah selesai mengganti ban, korban kembali ke dalam mobil untuk mengambil uang di dalam tasnya, ternyata sudah hilang. Pemilik bengkel kemudian memperlihatkan rekaman kamera pengawas, dan terlihat aksi para pelaku yang mengambil tas korban. Berapa orang kira-kira? Kalau dari situ saya lihat dua orang. Dua orang. Berapa motor? Ada satu motor. Motor. Ya. Tapi pas di CCTV terkena. Pas saya udah beres, dan naruh kunci. Pas dia kabur, pas dia belok satu lagi langsung ikutin. Oh. Saya nggak tahu ada ngambil tas di sini. Itu korban nggak ngeh asalnya? Hah? Korban nggak ngeh? Belum ngeh ya? Belum ngeh. Korban juga. Pas ngeh gimana? Dia pulang langsung, dia mundur, langsung pulang. Sementara itu, Satreskrim Polres Cianjur belum menerima adanya laporan dari korban. Namun demikian, pihaknya akan menindaklanjuti aksi para pelaku ini yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Heri Setiawan, Bandung TV.